Und das hat riesen Spaß gemacht. Und ich lebe heute noch davon, weil ich sehr viel von diesen Trainern gelernt habe. Aber auch diese Trainer haben sehr viel von mir mitbekommen. Usai kena bom bambir Barcelona 3-0 pada laga semalam, hal ini membuat Frank Wormuth buka suara. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan hasil diskusi singkatnya dengan konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth, Rabu 2 Agustus. Bima Sakti mengatakan bahwa dalam tahap awal Frank Wormuth masih ingin melihat kemampuan Timnas Indonesia U17. Tetapi, Bima Sakti mengatakan Frank Wormuth mengakui bahwa Timnas Indonesia U17 punya potensi bagus dan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik saat di lapangan. Namun, karakter ini masih perlu dipelajari dan diasah. Frank bilang organisasi ini bagus, tadi siang kita ngobrol beberapa, katanya dia mau lihat pemain kita kemampuannya. Bagaimana bisa tidak, dia orang Jerman bawa metode Jerman, kata Bima Sakti usai laga Garuda United U17 melawan FC Barcelona Juvenil A di Bali, Rabu 3 Agustus, dikutip dari Antara. Frank Wormuth harus tahu karakter pemain kita dan tadi dia bilang kita punya kemampuan untuk counter attack, tinggal di mana dan siapa yang melakukan, ucap Bima menambahkan. Frank Wormuth sendiri merupakan konsultan baru untuk Timnas Indonesia U17 yang langsung hadir pada pertandingan uji coba perdana antara Timnas Indonesia U17 yang menggunakan nama Garuda United U17 melawan FC Barcelona Juvenil A di Gor Ngurah Rai Bali. Dalam laga persahabatan itu, klub asal Barcelona berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U17 dengan skor 3-0, namun Bima Sakti tak ingin meratapi dan akan mengupayakan hasil yang lebih baik pada laga berikutnya. Ya pasti kita ingin menang, tapi dengan proses dan persiapan yang lebih baik, ujar Bima.